Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mereparasi tas-tas yang hancur daripada kita buang lebih baik kita akan reparasi. Kami akan lihatin bahan yang terjangkau ya seperti ini. Uh, kita menggunakan bahan, ya. Bahan yang ini sebetulnya bahan yang paling mahal, ya, karena ini bahannya tidak akan terkelupas lagi. Ini banyak sekali yang kita akan perbaiki, nah, seperti ini, ya, sebanyak ini, dan satu lagi, seperti ini, sebanyak ini juga, yang satu lagi. Uh, ada satu kerdus lagi, ya. Nah, tas model seperti ini sebetulnya harusnya memang kita buang, ya. Tapi yang disayangkan dengan tas ini, uh, karena kita susah untuk uh, mencari aksesorisnya, ya. Mencari aksesorisnya yang kami butuhkan adalah aksesoris dengan. Bahan dalamannya ya yang original ya. Nah, ini yang kami butuhkan dengan tas-tas yang terkelupas model seperti ini. Itu yang kami butuhkan ya, daripada kita buang. Ya, contohnya tas yang uh, sebetulnya ini tas mahal ya, seperti ini. Coba lihat tuh, biar lebih jelas ya mengenai tentang tas ini, nah. Ini yang kami butuhkan adalah cuman ininya saja, aksesorisnya saja ya. Nih. Ya, yang kami butuhkan adalah aksesorisnya saja. Nah, seperti ini kita lihatin ada label originalnya apa enggak ya, ini. Nah. Ada label originalnya apa enggak ya daripada Model tas seperti ini ya dibuang sayang ya kalau kita kenapa enggak direparasi ya dengan tas-tas model seperti ini tuh lihat. Nah ini karena saya membuat video uh, di YouTube ini biar lebih jelas ya mengenai tentang tas-tas yang terkelupas yang kami akan reparasi. Kenapa demikian ya? Yang dilihatin adalah cuman tas-tas yang uh, yang hancurnya saja. Nah, karena tas ini datang ke tempat kami untuk direparasi, untuk diganti bahan menjadi nantinya tasnya akan diganti dengan bahan baru, ya. Nah, itu uh, setiap kami membuat video mengenai tentang tas ini, yaitu Tas-tas yang terkelupas ya memang datangnya seperti ini. Datangnya, nah kalau tas seperti ini, daripada kita buang ya, karena yang mahal itu yang kami tidak bisa untuk ditiru itu adalah dari segi aksesorisnya ya. Kalau bahan ya, kita bisa diganti dengan bahan kulit ya ataupun bahan semi kulit yang bagus. Nah itu kalau bahan. Tapi dengan uh, aksesoris seperti ini kami bis, tidak bisa untuk meniru tas-tas yang datang ke tempat kami ini. Dan walaupun ada jualan tapi tidak uh, sebagus dengan tas yang uh, direparasi di tempat kami ini. Walaupun ada istilahnya ya. Nah, untuk tema kali ini mengenai tentang tas daripada buang, ya sayang, kita buang, beli mahal-mahal, disimpan, ditaruh, tidak bisa dijadikan untuk koleksi, ya daripada kita buang, ya lebih baik kita uh, reparasi saja, bisa ilah bisa kalau uh, dikasih sama orang ahli, walaupun. Tidak direparasi dengan kami, ya masih ada yang jago-jago untuk membuat tas-tas yang model-model uh, apapun juga banyaklah sebetulnya. Tapi orang sebetulnya sungkan, malas ya untuk memperbaikinya. Kenapa? Karena pertama tasnya kalau dibongkar kotor banget ya, seperti batu bata ya, seperti kotor pokoknya ya. Hancurnya ini yang menjadi uh, tantangan bagi orang-orang yang ingin mereparasinya, bukan tidak bisa, yang lain banyak yang bisa. Sebetulnya, tapi malas untuk mengerjakannya. Nah, yaitu, nah, coba lihat tas-tas model seperti ini, tas-tasnya dari aksesorisnya uh, lama ya, kalau dari aksesorisnya ini. Uh, lama untuk karatnya ya karena ini hasil kruman ya kruman dan seperti warnanya seperti emas ya seperti emas mengkilap ya warnanya warna emas juga dan kokoh ini uh, tidak mudah untuk karat ya untuk tas-tas model aksesorisnya seperti ini dan banyak lagi tas-tas yang uh, Hancur, tidak model seperti ini. Kami sudah uh, banyak membikin mengenai tentang video tas-tas yang terkelupas ini. Uh, kenapa tidak melihatkan hasilnya? Begitu beres ya, hasilnya kita kirim. Ya, kita kirim, tidak sempat, kadang tidak sempat untuk membuat YouTube. Kami itu ya, nah, beres langsung kirim, beres langsung kirim, nah. Seperti ini ya, ini tas bermerek, tas branded ya, tas branded, tas-tas model seperti ini, ini tas-tas bagus ya, tas-tas lumayan agak ada, ag ada harganya model tas-tas seperti ini ya, walaupun baik originalnya ataupun KW nya juga ya, yang agak mirip-mirip ke ori, tetap saja pada mahal ya, tas-tasnya itu. Nah, contohnya tas. Uh, seperti ini ya uh, memang tidak layak untuk dipakai tapi kalau sesudah direparasi ini layak untuk dipakai lagi dan kami pun uh, memakai bahan uh, seperti ini ya kita samakan tuh dari segi motifnya sama tapi kalau bahan ini yakinlah tidak akan terkelupas karena kami sudah mencoba beberapa tas uh, tidak terkelupas ini dan ini kokoh awet ya kenapa uh, kami tidak membuat dengan bahan kulit karena ya cukup lumayan tinggi harganya pertama itu dan kedua untuk warna-warni kulit itu banyak berbeda dari tas-tas yang uh, di reparasi di tempat kami ini model seperti ini banyaklah warnanya jadi biar simple kami ter terpaksa mengambil bahan yang seperti ini ini bahan yang paling bagus untuk e, dipakai tas ya untuk dipakai tas ini tidak akan terkelupas lagi kalau ini walaupun ditaruh ya tetap saja e, ada masa kadar kuasanya ya kalau tapi kalau ini ya ditaruh ya kelamaan ya ti, lama juga ya pokok pokoknya kuatlah tidak akan Uh, seperti ini lagi ya tas. Nah makanya kami gunakan bahan seperti ini. Itu yang kami jelaskan mengenai tentang tas-tas uh, ya direparasi di tempat kami ini. Ini bagus sekali uh, bahannya ya bahannya bagus lah pokoknya. Uh, lembut juga karena yang diinginkan oleh konsumen itu bahannya lembut, uh, awet. Uh, kokoh ya tahan lama bisa dijadikan untuk koleksi juga ya kami terpaksa pakai bahan ini sebetulnya kalau paling bagus itu ya tas terbuat dari bahan kulit ya kalau pengen awet ya nah itu uh, kami jelaskan mengenai tentang tas nah tas daripada dibuang model seperti ini ini berapa ratus ribu coba kalau kita lihatin oh, coba lihat nah lebih dekat ya mengenai tentang tas ini ya nah kita yang diambil adalah aksesorisnya ya. ini, ini bagus cakep banget aksesorisnya dan ini pun ya samalah nah, aksesoris dan mereknya kita yang kita ambil ya nah daripada kita buang mengenai tentang tas ini daripada kita buang Ya, lebih baik kita uh, reparasi saja ya, reparasi karena ini pun lebih mahal harganya ya. Tas-tas model seperti ini mahal sekali ya, tas-tas model seperti ini. Coba cek aja di internet ya mengenai tentang merek tas ini ya. Nah, itulah uh, yang kami jelaskan daripada Dibuang tas ini uh, lebih baik direparasi saja, model-model tas seperti ini ya. Nah, oke, okay. untuk membuat video ini, jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube kami ini ya. Uh, kurang lebihnya, kami mohon maaf. Cukup sekian saja. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.